kasih teman-teman. Hari ini kami dari penasihat hukum saudara Pesanti, saya Pertara Pesi bersama dengan menyampaikan beberapa poin akan ada beberapa hal yang kita sampaikan dan jelas. Dalam hal ini kami sudah menyampaikan dugaan terjadi pelanggaran hukum terkait dengan melalui tanggal 10 ini ketika saudara Kusnadi curhat untuk lagi kemudian dirampas barang dan juga buku cukup itu. Dalam proses rampasan tersebut diberikan surat tanda terima yaitu tanggal 24 April 2024 surat tanda terima barang bukti. Ini adalah surat pertama. Dari mana, Pak? Dan kami melihat bahwa terjadi kesalahan dalam proses perampasan barang milik pribadi saudara. Di sini tertera tanggal 23 April 2024. Kemudian kemarin saudara Kusnadi kembali mengambil dan mati. Dalam hal ini saudara Kusnadi mengambil itu, maka hadir dalam pemeriksaan. Tetapi apa yang terjadi di dalam pemeriksaan? Bahwa surat diberikan tanggal dengan surat yang sama, tapi tanggalnya dirubah. Yaitu tanggal 10 Juni 2024 seperti di pemeriksaan yang awal. Tapi teman-teman cermati bahwa di dalam surat tanda penerimaan barang bukti saudara Kusnadi tidak diparang. Tapi lembar belakangnya di sini sudah Kusnadi diparang. Pemeriksaan saudara Kusnadi oleh penyidik bernama Rahmat Prasetyo. Di sini teman-teman, kami menduga telah terjadi pemalsuan surat. Apa surat yang sah adalah surat di mana tanggal 23 April di mana saudara Kusnadi ikut lembar. Tapi kemarin diberikan surat tanggal 10 April, kami melihat dugaan kami ini direkayasa kembali sehingga yang lembar pertama ini saudara Kusnadi tidak tepat, tapi di lembar yang kedua saudara Kusnadi tepat. Artinya apa teman-teman? Kami melihat bahwa proses yang sedang berjalan di KPK oleh proses penyidik telah terjadi pelanggaran itu terhadap proses mengambil barang bukti. Kami sudah sampaikan di awal bahwa ini melanggar KUHP apapun atau SOP ataupun peraturan internal terkait dengan pemberitahuan kepada dinas. Di sini kita perlukan kepada perjelasan kepada publik bahwa apa yang dilakukan oleh oknum penyidik AKBP Nusantara Penyidik dan kawan-kawan ini sudah menabrak hukum, ini sudah melanggar hukum. Artinya apa? Bahwa proses ini sudah salah di mata hukum. Oleh sebab itu, barang-barang yang dirampas itu tidak bisa dijadikan bukti. Karena proses pengambilan barang-barang milik pribadi ataupun buku milik DPP Partai PDI Perjuangan, prosesnya sudah salah. Maka dalam menegakkan hukum, KPK sudah melanggar proses hukum, maka ini tidak bisa kita kompromi. Kami melihat bahwa kasus ini penuh dengan nuansa politis. Dan kami melihat bahwa ada dugaan kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Karena proses-proses yang kami sudah ikuti ini adalah proses yang sudah salah di mata hukum. Oleh sebab itu, hari ini
kami melaporkan kepada Dewas untuk kami lampirkan sebagai bukti tambahan bagaimana oknum penyidik KPK ini tidak profesional. Maka kami meminta ini merupakan pelanggaran kode etik berat dan kami memohon kepada Dewas untuk memproses ini dengan cepat. Dan kembali lagi teman-teman yang perlu kita garis bawahi, karena perolehan barang-barang pribadi dan buku DPP PDI Perjuangan ini tidak melalui proses hukum yang benar, maka ini adalah cacat hukum. Oke teman-teman.